Masih bisa dicuri saja lagi kran kok jebret lagi bola tanggung bola tanggung yang lu kembali sama ke seseorang aja di inang bak tidak enak Masuki Grano, pertimbang-timbangkan sulit bundar Grano, tarik nafas sedikit ke Grano, jauh, sangat-sangat disayangkan, Shiker dipercaya, 3-1, poin apakah untuk dari tim Putri kembar, 3-1, lakukan sudah, apakah terbuang kembali, 2-3, poin kembali untuk dari tim Shiker Money Selection, Azmi Alamarum, Masuki Azmi, ayo, kode lagi, saja lagi hati-hati angkat jebret si kari percaram lagi bang kato nampaknya miskomunikasi 4-2 ada 4-2 lakukan sudah ada bang kato sedikit tersenyum pemain kurang senyum lagi 3-4 peran ini peran abangnya suka mandi memanaskan tensi di set yang kedua sedikit tersenyum-senyum juga dari kakak-kakak Unsyub Universitas Subang nampaknya menyaksikan di acara Ulang Tahun Muhammad Al-Faridi yang ke-6 tahun sekaligus menyambut HUT RI yang ke-79 kali pendek saja lagi jebret sedikit sulit nampaknya pukulan keras memang yang diperagakan Desa Rahmat menjadi 5-4 poin untuk dari tim Putri Kembar masih Putri Kembar lakukan sudah tahan dengan nama selagi kuncir kurang sempurna nampaknya poin menjadi 6-4 ini dia Rahmat tertimbang-timbangkan sulit putar angkat beberapa Adi angka cemes masih bisa dibantu kan sulit 7-4 poin nampaknya untuk dari tema Putri Kembar Pabuaran nampaknya kali Putri Kembar perlahan demi perlahan mulai bangkit ini Putri Kembar angkat bawah ke depan pendek saja lagi ajep poin nampaknya tujuan yang menang baru 5-7 baik aja datang 5-7 selamat siang kakak-kakak Unsyub Universitas Subang hatur nuhun angkat bola ke depan nampaknya menjadi 6-7 untuk dari tema suka mandi selection tapi pendek-pendek saja lakukan sudah tahan dengan masalah lagi Toel, Dikit, Rahmat ataupun siapa suka mandi selection Adanja lakukan sudah tahan dengan masalah lagi Payeye mungkin ini sedikit sulit Payeye dengan loncatannya Pak Yeyet, ayo Pak Yeyet, fokus kembali Pak Yeyet, tenang lagi, ayo Pak Yeyet, 9-7, ayo lagi, kode lagi, oh nampaknya terlampau jatuh, poin nampaknya untuk dari tim suka menjadi 10-7, cik, time out nampaknya ini minta dari tim suka mandi selection, seorang Bradung, lagi dan juga Coach Krim, ada instruksi di pinggir lapangan, motivasi untuk membangkitkan kembali, mungkin semangat dari Sukamani Selection dia juga nampaknya dari Putri Kembara Pak Yeyet
pemain senior dipunyai dari putri kembar Pak Yeyen nomor punggung 10 kuncir lakukan sudah kuncir sedikit sulit nampaknya kuncir 8-10 poin untuk dari tim putri kembar lakukan sudah angkat lagi jebret rapi keras tanpa pun tanpa miki tanpa kalkulator begitu sangat kejam 11-8 kali 11-8 bertimbang-timbangkan sedikit pun dari Rafiq angkat depan lakukan sudah tanda besar lagi angkat nampaknya sedikit memaksakan 12-8 poin nampaknya untuk dari tim Sukamani Selection tahan dengan mesra kembali kode manja pendek lagi Sukamani Selection Grando ataupun siapa kali ini masih bisa 1, 2, 3 Pak Iye tapi lagi angkat lagi Rafiq ataupun 9-12 untuk dari putri kemarin nampaknya mulai memanas lihat dari kedua tim nampaknya sudah mulai memanas pendek saja lagi tetapi nampaknya bola sudah keluar mungkin menjadi 10-12 10-12 kakak-kakak unsur pun Persita Subang baik pendek saja lagi kode lagi jebret hati-hati pukulan-pukulan keras yang dilakukan oleh seorang Aldo Barreto ini perlu diwaspadai perlu dicatat perlu diwaspadai nampaknya dengan pukulan-pukulan seorang Aldo Barreto beberapa kali kalau sebenarnya seorang Aldo begitu sangat mematikan 14-10 Aldo Barreto si kumis beracun masih Aldo Barreto lakukan sudah masih kayak putri kembar lagi-lagi nampaknya bola dari sangat poser apakah masih belum enak mungkin kayak ada sedikit miskomunikasi kembali apa ini ada Bang Tato jebret Grando sulit nampaknya menjadi 11-15 poin untuk dari tim putri kembar ini dia Pak Yeyet pemain senior Pressing saja 18-13 poin nampaknya untuk dari Sukamani Selection ada Ado lakukan sudah Ado Pak Yeyet angkat jebret luar biasa pukulan nampaknya yang dilakukan oleh seorang Ahmad Gazel menjadi 14-18 seri yang kedua ada Bang Tako angkat kuncir sangat tenang ini dari kode manja lagi ada Pak Yeyet loncat Pak Yeyet tenang ini dapat ketenangan Pak Yeyet pengalaman jam terbang luar biasa Pak Yeyet nomor punggung 10 15-19 Pak Yeyet tertinggallah 4 poin Pak Yeyet masih kali ini putri kembar nampaknya ada satu pemain yang mengenai net sangat-sangat disayangkan 16-19 poin nampaknya untuk dari tim putri kembar Pak Yeyet masih ada poin angkat ke depan kode lagi Aldo angkat lagi Grando poin yang begitu
juga sangat keras, seorang Pranong, tetapi tangan nampaknya meraih ataupun sentuhan nama seorang Pranong 17-19. Hati-hati, hati-hati Sikamandi, angka dibantu, disupport, dibantu lagi Pak Yeyet, tengah Pak Yeyet, ada mata lagi, angka jep-jep rapi, bola di tangan Rafi Kacana 27-17 poin nampaknya untuk dari Sukamani Selection. Ini dia seorang Rafi si kepala pohon mas, masih bisa diamankan saja lagi. Balas sulit nampaknya, terlalu memaksakan, lagi-lagi terlalu memaksakan. Bola-bola tanggung nampaknya terlalu memaksakan untuk dipukul. 21-17 dua kali nampaknya yang dilakukan seorang Iya sangat-sangat disayangkan. 22-17 set yang kedua. Sukamani Selection angkat bola ke depan, ada Rahmat, ada Pak Yeye, masih bisa ditahan saja lagi, awas hati-hati Pak Yeyet, lakukan saja lagi, kontrolan saja lagi, dibantu disupport lagi, ada kebot, lah sulit. 18-22 poin nampaknya untuk dari tema Putri Kembar Pabuar, masih ada harapan untuk bisa mengejar poin demi poin demi poin demi poin. Jangan dibiarkan bola-bola quick seorang Grandong, tetapi nampaknya dua kali sangat-sangat disayangkan seorang Grandong. Hati-hati balas lagi-lagi Aldo Barreto. Memang ini nampaknya si pencuri poin, lampu kuning sudah mulai menyala. Aldo Barreto si kumis keracun, masih Aldo kontrol yang begitu sangat big juga seorang Rahmat. 20-23 poin nampaknya untuk dari tim Putri Kembar. Putri Kembar 20-23 set yang kedua. Lakukan sudah, hati-hati Grando. Aldi angkat, Rahmat placing saja, angkat lagi, jepit, bisa ditahan, itulah jep. Wow, pintar yang dilakukan dari nomor punggung satu yaitu seorang Aji, melihat nampaknya ada bisa mencuri poin, hit point 24-20 kata berakhir. Iya nampaknya sudah berakhir di match yang kedua.